Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Kali ini di belakang saya ada Satria 2 Tak tahun 2005. Nanti kita review bareng-bareng ya. Ini soalnya masih mulus dan ada dikelistrikan, dirubah dikit. Dia pakai kelistrikan full wave ya guys, pakai Kiprok Vixen. Untuk kelebihannya mungkin dia lebih stabil, pengisian lebih sempurna, dan akinya nggak cepet soak. Oke, nanti kita review bareng-bareng ya, seperti apa aja. Buat teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang sedang menonton, jika belum sholat, segera beribadah agar nggak lupa sama tujuan hidup kita, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai reviewnya ya guys. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share ya guys ya. Oke, kita mulai reviewnya. Yuk, tus. Oke guys, kita mulai reviewnya ya guys. Ini untuk tampilannya seperti ini, masih benar-benar mulus ya guys. Satria 2 Tak 2005 kelistrikan full wave. Oke. Kita mulai ya, guys. Oke, kita mulai dari spion. Dia masih ori Suzuki, guys. Nih, kelihatan kan? Kanan kiri masih orinya. Guys. Lalu untuk handle kopling dia pakai orinya juga, handpad dan stabilizer. Kanan kiri masih orinya semua, guys. Kita lanjut ke cover headlamp Suzuki hitam ori. Untuk lampu sen kiri kanan dia masih orinya guys. Untuk headlamp dia pakai LED guys. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan reflektornya dia pakai ori Malaysia. Ini udah diganti, kemarin beli sekitar 450-an guys. Nah, seperti ini ya guys. Masih mulus guys. Nih, emblem Suzuki. Ini tampilan dari depan ya guys. Oke, cover ori semua. Kita lanjut ke kaki-kaki guys. Nah, ini coba tebak dia pakai velg apa. Oke, kita lihat ya guys. Ini untuk pelek dia pakai Daytona GP Wheel. Kemarin di Tokopedia terakhir ngecek harganya untuk khusus untuk Satria 4.750-an ya guys. Untuk warna hitam. Dan mungkin di tempat teman-teman, tergantung tempat, mungkin berbeda-beda guys harganya. Oke, untuk kita lanjut. Untuk ban dia pakai Pirelli Diablo Rosso ukuran 90-80 guys, 17. Untuk batikan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Lanjut ke disc brake ya guys, dia pakai BSM ukuran 3,5 mm. Dan untuk kaliper dia masih standar, pakai dudukan. Dan untuk selang rem dia pakai TDR warna biru guys. Oke, tampilannya seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, mulus guys. Kita lanjut ke head cylinder guys, engine. Nah, ini masih kering semua guys, warna ori. Dan ini udah oversize 100 dan lainnya standar. Oke, seperti ini tampilan dari samping guys. Oke, untuk cover masih ori semua dan birunya ori juga. Oke, kita lanjut ke speedometer guys. Nah, tampilannya seperti ini untuk speedometer. Nah, ini guys, kelihatan kan, tapi udah agak pecah-pecah ya guys. Biasa tahun 2005. Untuk holder kiri dia ini
masih bagus semua guys. Kayaknya udah diganti atau masih orinya. Untuk handpad, holder kanan, ini engine stop. Untuk lampu juga masih standar semua. Oke, okay. Ini ya guys tampilan detailnya. Nah, ini oke, kita coba nyalain ya guys. Oke guys, kita dengerin coba suaranya ya. Dulu. Oke, kita lanjut ya guys. Ke nah, seperti ini. Sekali lagi tampilannya seperti ini. Dan kita ke cover bak kopling guys. Nah, seperti ini Suzuki Z-Colette 120. Nah, untuk post step dan post step depan belakang masih ori semua, monoshock Suzuki. Sama detailnya seperti ini guys. Masih benar-benar mulus semua. Untuk rangka silver. Untuk kita lanjut ke knalpot guys. Knalpotnya dia pakai AHM. Nah, ini seperti ini AHM Malaysia. Untuk Satria mungkin banyak yang pakai ya guys. Dan belakang seperti ini. Oke, kita lanjut ke kaki-kaki belakang guys. Nah, untuk pelek juga dia masih pakai Daytona, Daytona CP wheel warna hitam. Dan untuk piringan dia masih orinya juga. Nah, knalpotnya seperti ini. Untuk kalipernya dia pakai ori, selang remnya TDR. Oke, untuk ban dia pakai Pirelli guys. Dia peluruso juga ukuran 90 80 17. Nah, tampilan seperti ini, keren ya guys. Sekali lagi untuk harga bisa kalian cek ya guys, mungkin di tempat kalian berbeda-beda. Oke, seperti ini tampilan dari belakang guys. Nah, ini masih benar-benar mulus Suzuki Satria Hiace 2 Tak 2005. Oke, ini untuk joknya ya guys. Seperti ini masih mulus juga. Untuk apa namanya, bagel masih krom mulus. Kita lanjut ke stop lamp belakang ya guys. Nah, ini tampilan seperti ini. Dia masih orinya juga. Lihat, ada tulisan Malaysianya guys. Bentar. Nah, ini guys, kelihatannya guys. Malaysia. Ini tulisan Suzuki-nya juga masih seperti ini. Nah, dari samping kiri guys. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke gear belakang. Dia pakai gear SS ukuran 415/40. Ini guys, ini agak karatan karena jarang dipakai guys. Seperti ini ya. Tuh, post step depan belakang masih orinya juga, Satria, Suzuki dan monoshock. Oke. Kita lihat suspensi belakang guys. Seperti ini. Dia pakai ISS guys. Nah, kelihatan enggak guys?
ISS warna merah. Untuk arm dia standar, stikernya juga masih. Ini buat magnetnya guys, Suzuki. Ini tampilan giginya juga masih. Nah, untuk detailnya seperti ini cover-covernya guys. Masih full ori. Oke, buat teman-teman yang pengen tanya atau kepo tentang motor ini, boleh komen dan jangan lupa like, subscribe, and share. Oke guys, seperti ini ya, Suzuki Satria Hiace 2005. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, kita reviewnya selesai ya guys. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share. Boleh komen atau tanya-tanya sesuatu, boleh tinggalin di komentar ya guys. Oke, jangan lupa sekali lagi like, subscribe, and share ya guys, agar channel saya lebih berkembang dan bisa membuat video-video review lainnya untuk kalian semua. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.